Bu Fani, Bu Fani nggak jadi pergi? Enggak, Etin. Ibu masih mau di sini. Biar bisa sama Etin terus. Bu, ini serius. Ini nggak bohong kan? Ini nggak mimpi kan? Hihi, kamu tiye, dasar. Ibu kan suka sama Etin, nggak mungkin bohong lah. Ya udah kalau kayak gitu, Bu Fani makan bakwan. Ayo kita jadian. Terus, terus. Nggak capek ngayalin Bu Fani terus. Move on lah kocak, Bu Fani nggak bakal balik lagi. Kalaupun dia balik, gue yakin dia udah punya gandengan baru. Lu mah enak ngomong gitu, Nyet. Lu pikir segampang itu buat ngelupain orang yang udah deket banget sama kita? Enggak, Nyet. Ya makanya, kalau lu susah lupain dia, seenggaknya lu nggak mikirin dia terus. Gue nggak mikirin tapi kepikiran, Nyet. Bu Fani juga pasti mikirin gue. Karena gue yakin, gue penting dalam hidup dia. Dan dia juga gak segampang itu buat ngelupain gue. Hah, Pin, denger ya. Jangan pernah merasa penting dalam kehidupan seseorang. Ingat, hati manusia itu mudah berubah. Hari ini lu berharga banget buat dia. Tapi bukan berarti dia merasakan hal yang sama di esok hari. Bisa jadi lu udah gak berguna buat dia. Ya terus gue harus gimana, Nyet? Gue udah berusaha buat gak mikirin Bu Fani terus. Tapi gue kepikiran. Lu kan udah gue bilangin waktu itu. Iya, gue ngerti. Tapi gue rasa setiap orang juga gak bakal mau ngelepasin hal indah yang lagi mereka rasain. Walaupun mereka tahu ujungnya bakal nyakitin. Ya makanya, lain kali lu tuh kalau lagi deket sama orang, apalagi belum pacaran, jangan biasain ngelakuin hal bucin. Karena kalau dia hilang, ya kayak gini. Lu berantakan, Nyet. Tapi gak apa-apa, itu udah biasa banget bagi seorang laki-laki. Nih ya, konon katanya, setiap laki-laki akan mengalami patah hati yang pada akhirnya mengubah cara pandang dia tentang cinta. Jadi ya udah, apapun kondisinya, tetaplah jadi laki-laki yang baik. Rasa sakit dan kecewa nggak boleh ngerubah lo jadi orang yang jahat. Lo tuh jago banget kalau berkata-kata, Nyet. Kadang gue mikir, kok bisa ya gue punya teman kayak lo? Kalau lagi kocak, lo kocak banget. Kalau lagi marah, lo marah banget. Tapi kalau temennya lagi sedih, lo bisa ngerti. Yo ilah, Artu nih bos, senggol dong. Yuklah berangkat, udah mau masuk nih, Nyet. Halo Putri, selamat pagi. Semangat ya cantik. Kalau hari ini bakal berat buat kamu, semoga lelahmu dibayar dengan realita yang kamu inginkan. Keep strong my girl. Lu lagi. Cewek-cewek sono be, kata-kata lu tuh ada manfaatnya. Eh, lu tahu gak? Gua ngomong gini cuma ke lu doang. Sekali-kali lu salting dikit lah Put. Emang sih kata-kata lu itu pasti bikin orang salting. Tapi tergantung juga siapa yang ngomong. Gue bakal salting dulu tau kalau yang ngomong kayak gitu si Epin. Hadeh, Epin lagi. Capek gue saingan sama si kampret itu. Kalah mulu dah. Padahal dia gak ngapa-ngapain loh. Ternyata emang bener kata orang. Gue bisa bersaing sama orang-orang yang suka sama lo. Tapi mau kayak gimana pun gue ngelawan, gue gak bakal pernah bisa menang lawan orang yang lo suka. Jujur, masih pagi udah sad boy. Lo kenapa sih berharap mulu sama gue? Put, lo tahu gak? Satu-satunya orang yang manggil gua Jo, cuma lu doang. Yang lainnya larler. Ya gimana gua gak baper sama lu? Lagian lu sih, nama lu bisa-bisanya Joler. Gak mungkin dong gua ikut-ikutan kayak teman-teman lu manggil larler. Gak enak banget. Nah makanya. Eh tapi Jo, lu kan teman dekatnya Epin. Boleh dong kapan-kapan kenalin gua ke Epin? Ya elah lu mah. Bisa-bisanya lu minta tolong orang yang suka sama lu buat dikenalin ke orang yang lu suka. Nyakitin Put. Kan udah gua bilang, cari cewek lain Jo. Gak usah berharap sama gua. Kadang jadi orang cantik itu gak enak tau. Orang deketin kita, kalau kita respon jelek, entah dikira jahat. Tapi kalau kita respon baik-baik, dibilang ngasih harapan. Serba salah Jo. Heh, Epin lagi. Ya udahlah, kapan-kapan gua kenalin ke lu. Biar lu seneng. Hihihi, makasih ya Jo. Emang lu tuh satu-satunya teman cowok paling the best yang gua punya. Gila, gue gak nyangka sih. Ini si kampret bisa foto kayak gini juga ya. Oh, ini foto Bu Fani sama pembantunya. Itu gue Nyet, lu seolah-olah banget sih kampret. Coba-coba lihat yang ini. Bedah imut banget ya. Pantes teman kita sampai gak bisa move on. Nih. Gila, cantiknya tuh bener-bener di luar nalar coy. Gue yakin si kampret ini pasti pakai pelet Nyet. Asli sih, gak mungkin banget guru secantik ini bisa suka sama teman kita yang mirip Opet. Sebenarnya Bu Fani ini mau jadiin foto ini buat nakutin tikus di rumahnya Nyet. Anjir parah banget lu. Tapi iya juga sih ya, masuk akal. Puas lu. Katain terus aja gak apa-apa. Punya teman kampret banget. Aduh gue lapar Nyet, kantin yuk. Yuklah, Pin kantin gak? Gak ah males, gue gak semangat ngapa-ngapain Nyet. Ya udahlah kita aja ler. Susah emang kalau orang lagi galau. HP gue balikin Nyet. Oh iya lupa-lupa Nyet.
Nih, HP jelek juga. Ler, pakai duit lu dulu ya. Dih, ogah banget. Gua hafal sama lu, Nyet. Lu gak pernah ngebalikin duit gua setiap kali lu bilang kayak gini. Perasaan udah gua balikin semua, Ler. Ya, itu kan perasaan lu. Kenyataan gak kayak gitu. Gini, Nyet. Gua tuh emang seneng ngeraktir orang. Tapi kalau orang minta bayarin, dih, males banget. Ya elah, sama teman sendiri gitu amat, Ler. Sekarang gua lihat-lihat lu berdua mulu ya. Mana teman lu yang satu lagi? Biasa, lagi mengejar cinta seorang guru. Gua dengar-dengar gurunya udah pergi. itu kayaknya si guru risih kali ya, dideketin sama murid. Bro, kak. Bisa diem enggak lu? Kalau enggak tahu apa-apa enggak usah banyak bacot. Kok lu marah sih? Kita kan enggak ngomongin lu. Kenapa lu marah, ha? Toh, udahlah tuh. Mereka tuh sengaja mancing emosi kita. Ler, kali ini gua enggak bisa nahan sabar gua. Ini orang makin hari makin ngeselin. Gua lihat-lihat lu emang nyari masalah ya sama gua dari waktu itu. Sini ayo gua ladenin sekarang. Sabar tuh, sabar. Kok lu emosian banget sih sekarang? Hah? Kenapa? Lu banyak pikiran. Udah, enggak usah banyak omong. Sini, kita selesain sekarang. Gimana, Bor? Sikat enggak? Enggak usah, biarin aja. Lu takut, Bor? Ya udah, gua yang lawan dia. Bro, enggak usah. Gua lagi menikmati emosi dia. Lagian juga, ngapain lu mau berantem sama dia, ha? Oke. Lu ngeremehin gua kan. Lu lihat ya pakai mata kepala lu sendiri. Gini doang gampang. Bro, Aduh, gua harus ngapain nih? Gua kasih tahu Epin aja kali ya. Tapi entar Artu malah marah. Dia pasti bilang jangan kasih tahu Epin ya. Ah, bingung gua harus ngapain dah. Ayo, sini. Lu berdua juga enggak takut gua. Ayo sini. Berdua? Ya elah, lawan lu doang mau berdua. Malu-maluin harga diri banget. Bro, Nih, lu rasain nih. Bro, kenapa lu, ha? Gak bisa ngelawan? Kayaknya lu sih gak bisa nyerang. Coba aja lagi. Kebanyakan gaya lu, ha? Wah, gila, keren juga lu tuh. Bisa gitu ya. Kampret. Kenapa serangan gua ketangkis mulu sama dia? Gua akuin lu boleh juga. Tapi gua jamin kali ini lu gak bakal bisa nangkis serangan gua. Bro, Boleh, terserah, senyaman lu aja. Anjir, gua baru tahu lu bisa gitu tuh. Gila, kelas banget, anjay. Udah kan, sekarang gantian. Sekalian gua ajarin gimana caranya mukul yang benar. Gimana? Enak? Nih, sekali lagi nih. Ya elah, gua kira keras, ternyata kertas. Tadi lu bilang mau ngehajar dia. Mana buktinya? Lu lihat hasilnya. Malah lu yang kena hajar kan. Gua bilang apa? Gak usah dilawan. Kenapa masih lu lawan? Kalau lu banyak omong, lu juga harus buktiin sesuai omongan lu. Kalau kayak gini, ya lu malu sendiri. Oh iya, Arto. Harus gua akui, lu gak bisa dianggap remeh. Selama ini gua berpikir kalian bertiga hanyalah orang-orang lemah yang kebanyakan caper. Tapi boleh juga. Gak usah banyak bacot. Sekarang giliran lu, sini, maju. Gua udah muak banget ngeliat muka lu yang songong itu. Santai dong. Gua cuma mau ngucapin makasih karena udah ngajar teman gua yang keras kepala ini ya. Gua kalau jadi dia harusnya malu sih. Udah banyak omong malah kalah. Tapi mau gimana pun dia adalah teman gua. Dan gua enggak terima kalau terjadi apa-apa sama teman gua. Ya kayak sekarang ini. Bro, kakak, lu emang teman terbaik gua, Bor. Tapi sayangnya hari ini gua lagi males buat berantem. Oi, Bor, temen lu udah mau mati nih, kenapa lu diem aja? Lu tuh udah kalah, masih aja banyak gaya. Sekarang kita pergi, lu masih bisa jalan sendiri kan? Bro, kok. Udah gua duga, lu takut kan lawan dia? Gua takut lawan dia, kayaknya bukan waktunya aja. Oi, lu pikir gua bakal ngebiarin lu pergi gitu aja? Temen lu udah gua habisin, sekarang giliran lu. Oh!
Dengan lu ngalahin teman gue, bukan berarti lu bisa ngalahin gue, Arto. Gimana caranya lu berpikir bisa ngalahin gue dengan pukulan lu yang lemah ini? Kampret, bisa-bisanya pukulan gue ditahan semudah itu. Sebenarnya gue bisa aja buat ngajar lu berdua sekarang. Tapi ya seperti yang gue bilang, hari ini gue males buat berantem. Harusnya kalian beruntung, karena udah gue bebasin. Apalagi lu udah ngajar temen gue. Jadi ya, sampai jumpa ya. Tuh, udah tuh. Gue gemeterannya liat lu berantem, tapi lu keren banget sih, gila. Ternyata temen gue jago banget, anjay. Pukulan gue sebelumnya bisa ngalahin si Bokir. Tapi kenapa Boris bisa nahannya? Padahal gue tuh udah mukul sekuat tenaga. Bahkan lebih kuat dari pukulan ke Bokir tadi. Ternyata bener, Boris jauh lebih kuat dari apa yang gue duga. Tuh, kenapa tuh? Gak apa-apa. Tuh, ayolah, ajarin gue berantem. Gue pengen juga jadi keren kayak lu. Apa sih lu nyet, berantem ya tinggal berantem aja, udah. Iya juga sih ya. Tapi lu tadi keren banget sih tuh. Gue kalau jadi cewek, fiksi, udah jatuh cinta sama lu nyet. Anjir, gue baru tahu lu bisa gitu tuh. Gila, kelas banget, anjay. Udah kan, sekarang gantian. Sekalian gue ajarin gimana caranya mukul yang benar. Makanya gue pengen banget bisa jago berantem kayak lu. Pasti cewek-cewek banyak yang suka sama gue nyet. Apalagi kalau putri butuh pertolongan dan gue langsung datang nyelamatin dia. Bede, gue pasti keren banget di mata dia. Jadi lu mau jago berantem cuma gara-gara buat putri nih? Iyalah, putri pasti suka banget sama gue kalau ngeliat gue tuh jago berantem. Jangankan putri, istrinya pak kepala sekolah juga langsung suka sama gue nyet. Kebanyakan hal lu nyet. Lagian lu udah tahu kan, putri gak suka sama lu. Ya itu dia, makanya gue pengen berubah biar putri tuh bisa suka sama gue. Kira-kira gue bisa nggak ya bikin dia jadi suka sama gue nyet? Gue nggak tahu sih itu. Tapi kan lu udah tahu putri suka sama siapa. Emang lu masih mau ngejar-ngejar orang yang udah jelas-jelas nggak suka sama lu? Gue nggak peduli sih nyet. Selagi gue masih belum capek buat ngejar-ngejar dia, gue bakal terus ngelakuin itu. Tapi gue percaya, suatu saat gue pasti berada di titik dimana gue capek dan gue memutuskan untuk nyerah. Ler, lu boleh berusaha tapi lu gak boleh maksa. Kalau nanti lu udah nyoba dan lu gak dapet jawaban yang lu harapin, ya udah lu harus mundur. Mungkin dia emang bukan buat lu. Siap bos. Intinya gua bakal nyoba dulu sampai gua capek sendiri. Semoga si Tuan Putri hatinya bisa terbuka lebar buat Bapak Joler tekewer-kewer ya. Semoga aja dah. Dengar ya, gua gak mau kejadian kayak tadi terulang lagi. Buat apa kita mancing emosi orang tapi emosi kita juga kepancing? Sama aja bohong. Ya maklum Bor, namanya juga anak muda. Bro kakak. Itu mah bukan anak muda tapi emang tolol. Awok. Lu tuh gak tahu apa-apa ya. Gua gak nyangka kalau dia tuh sekuat itu. Lu juga pasti kalah lawan dia. Masih mending gua bisa berdiri. Kalau lu udah pasti innalillahi. Makanya lu tuh kalau belum tahu situasi enggak usah kebanyakan gaya. Gimana kalau tadi enggak ada gua? Lu udah habis di sana. Awuk. Susah emang ngasih tahu orang tolol. Tapi sekarang gua udah ngerti situasinya. Dan ini menguntungkan buat kita. Awuk. Jadi gimana rencana kita? Joler. Kita pancing mereka pakai joler. Halo Tuan Putri. Nih, gue bawain minum. Ih, makasih lucu. Tahu banget lu gue lagi haus. Yoilah, hati gue ini peka, Put. Melihat seorang wanita cantik lagi nunggu sendirian, panas-panas. Jadi ya udah, gue kasih minum aja biar lu adem. Kayak gini adem juga ya tuh. Buset, lu kenapa imut banget sih Put? Hati gue kenapa langsung geter-geter gini lihat muka lu kayak gitu ya? Enggak gitu dong Tuan Putri. Caelat, cantik-cantik idiot dikit nih cewek. Jadi kenapa Tuan Putri belum pulang juga? Biasa, lagi nunggu jemputan. Emang susah sih ya jadi Tuan Putri. Kemana-mana harus dijemput, harus dikawal. Padahal gua tuh bisa lu nganterin lu balik, Put. Emang lu mau nganterin gua balik tiap hari? Oh iya, mau banget dong. Jangankan balik, pulang pergi juga gua lakuin, Put, kalau buat lu. Gua canda, Ju. Lagian itu ngerepotin lu banget.
Gue gak mau ngerepotin orang, Ju. Ya, sebenarnya sih itu gak ngerepotin kalau buat gue ya. Malah gue seneng bisa deket-deket sama Tuan Putri. Emang boleh sebaik itu, Ju? Enggak sih, gue baik cuma buat lo doang, Put. Ke yang lain mah bodo amat. Astaga, jujur banget sih, Ju. Buset, nih cewek cantik banget dah. Kapannya gue bisa pacaran sama Putri? Apa suatu hari nanti dia bakal suka juga sama gue? Nah, semoga aja dah. Kira-kira sekarang Bu Fani kabarnya gimana ya? Udah lama banget gue gak chatan sama dia. Terakhir kali chat gue gak dibales. Bahkan sampai sekarang dia juga udah jarang aktif IG. Sumpah, gue kangen banget sama Bu Fani. Bu Fani suka tebak-tebakan gak? Suka dong, ibu paling jago kalau soal tebak-tebakan. Iya, ketahuan banget nih sering main tebak-tebakan buat gombalin para buaya. Ih, sok tahu. Enggak ya, kamu kali. Aku mah masih pemula, ajarin dong Bu Fani. Apa sih, Etim? Ya udah, yuk kasih tebak-tebakan, ibu pasti tahu jawabannya. Oke, nih Bu, kenapa orang botak selalu bahagia? Emang orang botak selalu bahagia ya? Kok ibu baru tahu? Ya udah jawab aja sih Bu, kan cuma tebak-tebakan doang. Nggak tahu, Datin, ibu nggak pernah botak soalnya. Nggak kebayang sih kalau Bu Fani botak. Terus apa dong jawabannya? Kenapa orang botak selalu bahagia? Karena nggak ada beban di kepalanya. Iya juga sih ya. Ya udah, kamu botak aja pinggir selalu bahagia. Jangan dong Bu, ntar dikira keponakan tuyul. Jadi susah bedain yang mana Etin yang mana tuyul. Eh Bu Fani. Apa Etin? Agar silaturahmi nggak terputus, bisakah kita sama-sama terus? Yah, ibu kirain mau minjem 100. Boleh tuh Bu, mayan buat makan seminggu. Bu Fani, Bu Fani, terkadang waktu yang singkat memiliki kenangan yang hebat. Semoga aja suatu hari nanti gue bisa ketemu lagi sama Bu Fani. Walaupun nanti pas ketemu rasanya udah beda, tapi setidaknya gue seneng bisa dengar suara ketawa dan senyuman dia. Gue masih bingung, kok Boris bisa nahan pukulan gue yang sekeras itu ya? Sedangkan Bokir gak bisa gerak habis gue pukul. Apa iya Boris kuat itu? Kalau emang iya, aduh bisa gawat dong. Kira-kira gue bisa gak ya ngalahin dia? Secara pukulan gue sekeras itu aja dengan gampangnya dia tahan. Aduh kok gue jadi cemas ya. Eh Nyet, tadi gue denger-denger ada yang berantem di kantin. Lu tahu siapa yang berantem? Enggak tahu sih gue. Yakin lu gak tahu? Yakin dong. Orang kita di kantin tadi gak ada apa-apa kok, Pin. Gue kirain lu tahu. Soalnya kan tadi siang lu sama Joler ke kantin. Enggak tahu sih gue Nyet. Anak-anak senior kali. Tuh, lo sama Joler kalau lagi ada masalah cerita sama gue ya. Jangan diem-diem aja. Siapa tahu gue bisa bantu. Aman. Tapi kenapa lo tiba-tiba ngomong gitu? Gak tahu kenapa beberapa hari ini perasaan gue tuh gak enak, Nyet. Ah, lo mah mikirin Bu Fani mulu sih. Pik sih, yakin gue itu lo mikirin Bu Fani. Enggak, Nyet, gue serius. Gue ngerasin kayak hal-hal gak enak gitu. Tapi gue gak tahu apa. Ya udah sih, gak usah dipikirin. Tuh, lu beneran gak apa-apa kan? Apa sih Nyet? Lu tumben banget kayak gini. Kenapa sih? Lu takut gua kenapa-napa? Aman boy. Lu pikir gua cemen kayak si Joler? Ya walaupun gak sejago lu juga sih ya. Tapi tenang aja Pin. Oke, gua percaya sama lu. Aduh, jangan sampai Epin tahu dah kalau yang berantem itu gua sama Bokir. Sorry ya Pin, bukannya gua gak mau cerita ke lu. Tapi gua gak mau lu sama Joler dan orang-orang terdekat gua jadi korban juga. Gue yakin gue bisa ngatasinnya sendirian. Gue percaya sama diri gue sendiri. Hah? Apanya? Apa sih lu? Hahehahe. Orang gak ngomong apa-apa juga. Hah? Lu ngomong apa sih Nyet? Gue dari tadi diem-diem baik kocak. Oh kirain lu ngajakin gue ngomong. Gak jelas lu monyet. Anjir cantik banget sumpah. Pantes banyak yang suka sama dia ya. Pin, lu beneran gak tertarik sama nih cewek? Dia tuh suka sama lu, Nyet. Ya, walaupun gua juga suka sama dia sih. Tapi gua gak berhak juga sih buat maksa dia suka ke gua. Eh, tapi kalau gua lihat-lihat, ini si Putri mirip banget sama Bu Fani, Pin. Bedanya rambut Putri pendek terus agak langsingan dikit. Masa lu gak tertarik sih, Pin?
mukanya emang mirip, tapi bukan berarti perilaku dan sifatnya juga sama, Nyet. Anjay, kelas. Lu tuh dukung siapa sih, Nyet? Kemarin lu bilang mau dukung gua, sekarang malah nyuruh Epin buat sama Putri. Ya, lu berdua tuh temen gua, Cok. Dan gua juga bingung, Nyet, sama konsepnya. Lu suka sama Putri, Putrinya suka sama Epin. Kan ribet. Tapi emang lu yakin mau ngejar Putri? Putri tuh cantik, Nyet. Banyak yang suka sama dia. Wah, lu seolah-olah banget. Jadi maksud lu gua gak cocok sama dia gitu? Gak gitu, Nyet. Nih, misal lu suka sama dia, dan dia banyak yang ngedeketin. Otomatis lu harus bersaing dong. Semakin banyak saingan, lu semakin susah dapetin dia. Artinya lu harus berjuang lebih keras. Dan bukan cuma itu doang. Kalau ternyata perjuangan lu sia-sia dan dia tetap gak suka sama lu, lu pasti bakal sakit hati, terus depresi, dan lu gak nafsu makan. Akhirnya lu tewas kelaparan. Terus arwah lu gentayangan jadi kuntilanak. Bentar, kuntilanak bukannya cewek? Iya juga sih ya. Tapi apa? Gak ada, Cok. Orang di mana-mana yang jadi kuntilanak tuh cewek. Kalau joler jadi pocong dia. Ler, ada yang gangguin Putri di belakang sekolah. Ada kuntilanak cowok, enggak ada. Serius? Ada pocong. Wah, lu berani-beraninya gangguin Putri ya. Nyari masalah nih orang. Eh, Nyet, gua pergi dulu ya. Mau kemana lu, Nyet? Bentar, gua ada urusan penting banget, Nyet. Ler, urusan apa? Enggak ada sih. Bisnis biasa. Gua serius, Ler. Lu gak ada hal yang lu sembunyiin dari gua sama Arto kan? Ya gak ada lah, aman boy. Gua pasti ceritain semuanya kalau ada masalah, oke? Okay? Vin, lu kenapa sih dari semalam? Ya udah sih kalau gak ada, gua cuma khawatir doang sama lu berdua. Vin, sorry ya. Bukannya gua gak mau ngasih tahu lu sama Arto. Kayaknya ini urusan gua pribadi sih. Selama ini mungkin gua sering banget bergantung sama lu berdua. Tapi kalau soal Putri, kayaknya gua harus ngatasinnya sendiri. Ini udah jadi urusan gua, cuy. Gua juga pengen bisa ngelindungin orang-orang yang penting dalam hidup gua. Apalagi soal Putri. Kalau gua bisa ngelindungin dia, gua yakin dia pasti bakal mulai suka sama gua. Ya udah, gua pergi dulu ya. Gimana? Berhasil dong, Bor. Sekarang gua yakin dia pasti bakal kesini. Dia pikir dengan jadi pahlawan bakal bikin Putri suka sama dia. Ngimpi. Bro, kakak, gue udah gak sabar buat balas dendam sama mereka. Suatu hari nanti kalau lu punya anak, lu mau dipanggil apa? Kalau Daddy terlalu Inggris, gak cocok sama gue yang lidahnya gampang kesleo. Terus Papa rasanya terlalu elegan buat seorang seperti gue. Kalau Ayah terlihat seperti berwawasan yang tinggi, gak ada yang sama-samanya kayak gue. Bapak lebih oke sih. Terlihat berwibawa, pemberani, dan penuh dengan perjuangan. Kalau lu? Kalau gue ya? Kayaknya bakal lebih seru kalau dipanggil Yang Mulia. Lu tolol, Nyet. Yang Mulia itu sebutan buat orang istimewa, kocak. Ya, gue kan istimewa di mata anak-anak gue. Iya juga sih ya. Tapi gak enak banget, Nyet. Masa iya pas lu lagi marahin anak lu terus dia bilang, "Iya, maaf Yang Mulia." Anjir, berasa jadi anak raja, Nyet. Apa sih pikiran lu random banget? Ya kan jadinya seru, Nyet. Kayak misal nih, lu manggil anak lu, terus dia jawab, "Iya Yang Mulia." Beh, rasanya tuh nikmat berasa lagi di sebuah kerajaan. Dan lu adalah seorang raja. Lu agak lain sih, Pin. Bentar. Gua dari tadi coba ngalin pikiran gua, tapi gak bisa-bisa. Kenapa gua khawatir sama Joler ya? Terus lagi belakangan ini, feelingnya Epin tuh akurat banget. Apa gua samperin aja tuh si Joler? Gua takut dia kenapa-napa sih. Lagian tumben-tumbenan dia kayak gini. Ah ya udahlah, gua samperin aja lah. Eh, Pin, kayaknya hari ini gue ada kumpul anak OSIS sih. Lu mau gue salamin ke Putri nggak? Nggak usah, kasihan Joler. Lagian gue juga udah kenal sama dia, lu aja nggak tahu. Mang ya, kapan lu kenalan sama dia coba? Ya udah sih kalau nggak percaya. Ya udah, gue tinggal bentar ya. Lu jangan bunuh diri ya. Masa iya ditinggal Bu Fanny doang depresi? Jadi kuntilanak lu. Kuntilanak gak ada yang cowok. Selama ini gue emang nggak bisa apa-apa. Tapi buat dia, gue bakal lakuin apapun itu. Jangan lu kira gue bakal diem aja setelah gue tahu ada yang gangguin Putri. Awas lu, gue dateng biji lu gue tendang, Nyet. Lagian siapa sih berani-beraninya gangguin cewek cantik gitu? Halo Put, gue Epin. Bisa gak kita ngobrol sebentar di belakang sekolah? Hah? Serius ini Epin? Hihi, akhirnya bisa deket sama dia juga. Berarti Jolet bener-bener kenalin gue ke Epin dong. Tapi kenapa dia mau ngajak gua ngobrol ya? Apa ada sesuatu yang mau dia omongin tentang waktu itu?
Ah ya udahlah, gue langsung ke sana aja, siapa tahu penting. Bentar, ini kok nggak ada siapa-siapa? Putri juga nggak ada di sini. Ju? Hah, Putri, lu nggak apa-apa kan? Lu nggak ada yang luka kan? Apa sih Ju? Lu kenapa? Lu nggak apa-apa kan? Gua denger lu ada yang gangguin. Hah, gue baru aja sampai Ju. Lu kenapa sih? Lu baru sampai? Tadi gue dapet chat. Ada yang ngasih tahu kalau lu lagi digangguin di belakang sekolah. Bentar. Gue juga dapet chat disuruh buat kesini. Apa jangan-jangan? Itu adalah rencana gue. Dan sekarang udah berjalan sempurna. Boris? Aduh, gue gak ngerti sih. Ini maksudnya apa? Kenapa di sini ada Boris, ada Putri? Dan kenapa gue disuruh kesini? Jo, sekarang gue ngerti. Ini jebakan, Jo. Gue yakin Boris mau balas dendam. Balas dendam? Maksud lu gimana sih, Put? Kemarin sih iya, Arthur berantem sama Bokir di kantin. Apa gara-gara itu? Jo, gue harus pergi sekarang. Ada hal yang harus gue lakuin. Ya udah, Put, tenang aja. Gue bakal nahan mereka di sini. Dari awal juga gue emang berniat buat ngelindungin dan ngejagain lu. Jo, lu beneran gak apa-apa gue tinggal? Ah, gini doang gampang, Put. Semua hal yang gak mungkin kalau buat lu, gue jabanin, Put. Karena gue adalah Joler, si pencari cinta sejati. Ah, kampret, kenapa sih gue harus kena jebak gini? Perasaan kemarin yang berantem si Arthur monyet. Kenapa malah gue yang lu jebak? Ah, ini gimana sih? Lawan satu aja belum tentu menang gue, woy. Apalagi ini tiga orang. Mampus gue, nyet. Tahu gini gue ajak Arthur tadi. Lu pikir dengan jadi pahlawan buat Putri, dia bakal jadi suka sama lu? Jangan mimpi, ler-ler. Eh, lu pikir gue takut sama lu bertiga? Cih, seorang Joler gak ada rasa takut, coy. Sini lu maju. Sendirian, berdua, bertiga. Ah elah, gampang, men. Nih orang kebanyakan bacot. Langsung kita sikat aja. Bentar. Bentar. Gue dari tadi belum pemanasan, coy. Gue gak tahu kalau gue tuh bakal dijebak kayak gini. Jadi gue gak siap-siap. Nah, sekarang gue harus pemanasan dulu biar bisa ngehantam lu berdua ya. Bro, kak. Lawak banget nih orang. Lu tuh kebanyakan bacot. Muka lu noh pucet. Kenapa? Takut lu? Ya elah, lawan lu doang takut. Ya iyalah, gila. Gue bukannya Arthur bisa berantem-berantem kayak gini, cok. Ngabis-ngabisin waktu aja nih orang. Gua kirain bakal seru, ternyata terlalu cupu. Woi. Lu lagi. Itu putih-putih di kepala lu cocok juga dipakai sama lu. Bro, kak. Jangan seneng dulu lu. Kemarin gua boleh kalah, tapi hari ini lu gak bakal bisa apa-apa. Ya, serah lu deh. Gua selalu jadi orang yang terbaik dari hari kemarin. Itu artinya hari ini gua bakal lebih kuat dari hari kemarin. Lu yakin bisa ngalahin gua? Makin seru kalau ada orang ini. Bon, gua bukannya mau ngeremehin lu, tapi si Arto gak bisa lu anggap remeh. Kenapa? Lu minta gua buat bantuin si tolol itu? Gua gak yakin dia bisa menang lawan Arto. Bahkan lu juga belum tentu bisa menang lawan dia. Jadi gua minta lu sama Bokir langsung hajar dia bareng-bareng. Ler, sorry gua telat. Lu gimana? Gua gak apa-apa, nyet. Put, lu kenapa bisa di sini? Panjang ceritanya tuh. Tapi gua sama Jules sengaja dijebak oleh mereka. Ya udah, Put. Gua minta tolong sama lu bawa Joler pergi dari sini. Kayaknya dia udah kesakitan banget tuh. Enggak, Put. Gua di sini aja. Gak mungkin gua ninggalin Arto sendirian. Tapi Ju, Put, dia tahu gua gak bisa apa-apa. Gua gak berguna. Makanya dia datang buat ngebantuin gua. Masa gua tinggalin? Lu pergi aja, Put. Lakuin apa yang tadi mau lu lakuin. Udah ada Arto yang bisa nahan mereka. Gua yakin Arto pasti bakal ngalahin semuanya. Lu gak mau kalah lagi kan? Udah, lu tenang aja. Hari ini gua yang bakal bikin dia kalah. Lu gak bakal bisa ngalahin dia. Makanya gua datang ke sini buat bantuin lu ngehajar dia bareng-bareng.
Epin. Iya. Lu masih inget gua kan? Lu pikir dengan lu berdua gua bakal kalah? Iya kali. Heh, gua lihat-lihat makin sombong lu. Sepede itu lu bisa menang lawan kita. Oke, kemarin lu bisa ngalahin si tolol ini. Karena dia emang tolol. Tapi gua gak segampang itu buat dikalahin. Emang iya? Perasaan lu berdua sama aja, sama-sama cupu. Bro, banyak gaya banget lu ya. Lihat noh, temen lu udah terkapar gak berdaya. Gua jamin lu juga bakal jadi kayak dia. Ya udah, coba aja kalau bisa. Makin lama makin ngesel ini orang. Langsung kita sikat bareng-bareng biar dia tahu rasa. Oke. Mampus lu. Untung aja ada Arto. Kalau enggak udah bengek gua anjir kena bantai-bantai mereka. Gua yakin banget lu berdua habis kena hajar Arto. Yoi, Arto nih bos senggol dong. Ini teman-teman gua pada kemana dah? Sepi banget anjir. Tapi kenapa perasaan gua dari tadi makin gak enak ya? Gua gak tahu sih ini artinya apa. Tapi dari kemarin bener-bener kayak ngeganjel gitu. Semoga aja cuma perasaan gua doang. Stepin. Iya. Lu masih ingin gak sama gua? Bentar, dari suaranya gua kayak kenal. Gak asing. Bu Fani? Kok Bu Fani ada di sini? Epin. Bu Fani? Epin, ini Putri, Pin. Sorry, Put. Kenapa, Put? Anjir, gua sampai enggak sadar kalau ini Putri. Suara sama mukanya mirip banget. Gak, gue gak boleh mikirin Bu Fani terus. Lu masih inget sama gue kan? Iya inget lah, lu kan sekolah di sini. Sih, iya juga ya. Syukurlah kalau lu masih inget sama gue, Pin. Tadinya gue minta dikenalin sama Jolet ke lu. Takutnya lu gak inget lagi sama gue. Kenapa? Ada yang mau gue ceritain, Pin. Dan ini ada hubungannya sama kejadian 2 bulan lalu. Sekarang gua ngerti kenapa Boris ngasih perhatian lebih ke orang ini. Dari tadi pukulan gua gak bisa ngenain dia. Ini bahaya buat gua sama Bokir. Apalagi kemarin Bokir sempat kalah lawan dia. Males banget gua lawan orang ini. Dari kemarin gua gak bisa mukul dia sama sekali. Lihat aja lu, kalau gua punya kesempatan mukul, lu benar-benar gua habisin. Udah gua bilang, lu gak bakal bisa lawan gua. Lu kira kita juga bakal kalah gitu aja lawan lu? Jangan ngimpi lah. Gak ada yang ngimpi, Nyet. Kenyataannya emang gitu. Lu masih belum kapok, coba aja lagi. Dengar ya, lu lawan gua aja gak bisa. Gimana caranya lu berpikir buat ngalahin Epin? Lucu banget sih lu. Epin? Emangnya sehebat apa dia? Gua juga bingung sama Boris. Kenapa dia harus bikin rencana kayak gini cuma buat mancing si Epin? Kalau gua jadi dia, udah gua sikat dari awal. Emang benar sih kata orang. Kebanyakan orang yang lemah selalu merasa paling kuat. Sama kayak orang bodoh. Dia gak sadar dirinya bodoh, tapi berlagak paling pintar. Nah, itu sama kayak lu. Benar juga ya. Selama ini gue belum pernah lihat Epin berantem. Dan setiap kali ada masalah, Arto minta gue buat gak ngasih tahu Epin. Gue jadi penasaran. Kira-kira Epin bisa berantem kayak Arto gak ya? Karena ya dia kan orangnya pendiam, kaku juga. Terus gak banyak tingkah. Tapi sejauh ini Arto emang paling jago sih di antara kita. Makin lama gue lihat, makin seenaknya aja ini orang. Kalau gue biarin aja, bisa-bisa teman gue kalah semua. Oke, ini saatnya gue bertindak. Mau gimana pun lo nyoba mukul gue, nggak bakal pernah bisa, cuy. Lo nggak sadar apa? Kalau lo cupu semua.
Tuh, awas tuh di belakang lu. Lu lawan orang kayak gini doang susah banget. Katanya lu mau balas dendam. Udah gua bantu tuh. Sekarang tinggal lu hajar aja. Bro, lu emang teman terbaik gua, Bor. Oke, ini saatnya buat bikin lu gak bisa apa-apa. Arto, bro, mampus lu. Kali ini lu gak gua kasih kesempatan buat ngindarin pukulan gua. Sorry, Pin. Harusnya dari awal gua cerita ke lu. Gua gak tahu harus bilang apa kalau tiba-tiba lu ngeliat kondisi gua kayak gini. Baju lu bisa gak sih gak usah ngikut-ngikutin gua? Ini beda, kocak. Lu kemeja gua kaos. Warnanya nyet. Ya apa salahnya sih? Ya salah dong. Lu mau dikira gay sama orang-orang? Peduli amat nyet. Orang lain mah gak ngasih gua makan. Ngapain gua pikirin omongannya? Ya maksud gua, kalau baju kita sama, ya gak apa-apa sih. Masalahnya celana lu juga sama, kocak. Ntar dikira orang kita lagi coplek. Coplak. Kapel bodoh. Tapi ini bagus nyet. Kita kelihatan kompak. Kompak pala lu. Eh Pin, suatu hari nanti lu tuh pasti kangen punya temen dongok kayak gue. Apalagi kalau kita udah tamat sekolah. Beh, kangen banget lu sama gue pasti. Mau ketemu, cuma gue sibuk jadi bos anjay. Bodoh amat. Dih, gak asik banget. Lu mah gak ada peduli-pedulinya sama temen. Ngapain juga gue peduli sama lu? Wah, parah. Gimana kalau suatu hari nanti gue dipukulin orang rame-rame? Masa lu diem-diem baik? Bodoh amat sih gue. Lagian buat apa gue mikirin lu? Sebagai seorang teman yang udah deket dari dulu, gue gak mau ngeremehin teman gue sendiri. Maksud lu? Gue percaya sama lu, nyet. Lu gak selemah itu kali. Siapa orang yang bisa mukulin lu? Yang ada dia kena pukulin oleh lu. Tapi kalau sampai ada orang yang berani gangguin orang-orang terdekat gue gak mungkin diem aja kan? Ini yang gue suka dari lu. Woi Joler, lihat temen lu, udah gak berdaya juga. Semua ini gara-gara siapa? Iya, gara-gara lu. Coba aja kalau lu gak sok-sokan mau jadi pahlawan buat putri, mungkin semua ini gak bakal terjadi. Bro, kek. Tuh, maafin gue tuh, gue gak bisa apa-apa. Gara-gara gue, lu malah kena pukulin juga. Gue harus gimana ya? Kalau kayak gini, kasihan gue sama Arto. Tapi gue juga gak bisa apa-apa. Udah gue bilang dari awal, kalau gue mau, waktu di kantin, lu semua udah gue hajar. Tapi itu bukan tujuan gue. Karena tujuan gue adalah buat mancing Epin kesini. Oke, kemarin lu boleh mukul gue sekeras-kerasnya. Sekarang gantian, boy. Ini saatnya pukulan terakhir gue. Lu rasain nih ya. Bruakakakakak. Epin? Sejak kapan dia di sini? Epin, gila lu keren banget, boy. Sumpah ini baru pertama kali gua lihat Epin kayak gini. Akhirnya dia datang juga. Oi, nyet. Lu ngapain kayak orang ngantuk gitu? Dia lagi sekarat, bodoh. Wah, lu juga kenapa pakai make up gitu, Ler? Ini bukan make up, ini luka semua, nyet. Sorry, Pin. Sisanya gua serahin ke lu. Gua enggak sanggup lagi, nyet. Ini mah bukan sisanya, tapi semuanya lu kasih ke gua. Bentar, Arto kalah? Gua gak percaya sih Arto bisa kalah. Dari situasi yang gua baca, harusnya Arto menang. Mereka berdua, ditambah ada Boris di belakang. Oke, gua sedikit ngerti apa yang terjadi. Lu apain temen gua, ha? Gua terakhir berantem 2 bulan lalu, lu tahu itu kan? Woi lama banget sih nyet, lu ngaca apa berak? Ini hari pertama kita sekolah loh. Telat dikit langsung jadi jelek nama kita di sekolah itu. Iya sabar dikit, kenapa sih? Ini gua lagi nutupin mata gua nih. Oh, sorry. Tapi Pin, gimana kalau nanti orang nanyain tentang mata lu? Bakal lu jawab apa? Ya, gua jawab aja. Ini mata gua bermasalah karena keseringan ngintip janda sebelah. Oke, jawaban yang bagus. Hah, gila ya. Gua gak nyangka sih nyet. Sekarang kita udah SMA aja. Iya juga ya. Nantinya tiba-tiba udah tamat aja. Kayaknya gak kerasa banget sih waktu berlalu. Gue jadi penasaran sih. Kira-kira kehidupan seorang Epin di SMA tuh kayak gimana? Sama gue juga. Lu penasaran sama hidup gue?
Ya enggak lah kocak. Maksud gue, kira-kira masa SMA gue tuh bakal sebahagia apa? Atau malah sebaliknya? Tapi daripada kita mikirin itu, mending kita berangkat sih. Hah, untung kita berdua sekelas, Nyet. Ya, gue tahu maksud lo. Kalau ada tugas, lo tinggal nyomot aja kan? Nah, itu lo tahu. Udah hafal gue. Tapi ya, bagus sih. Seenggaknya gue bisa ngebantuin orang yang dulunya tuh ngebantuin gue banget. Hari ini gue rencana mau daftar jadi OSIS, Pin. Lo mau nyoba nggak? Dih, males banget. Mending tidur, Nyet. Ya elah, kali-kali keluar lah, Pin. Ikut organisasi, kek. Gue males banget sih ikut gitu-gituan. Lebih baik di rumah, Nyet. Nonton One Piece. Alah, wibu lo nyet, Nyet. One Piece mulu. Eh, bentar-bentar. Lo dengar suara nggak? Kak, sorry, kak. Sorry, gue nggak ada duit. Cuma bawa dikit. Itu pun buat jajan nanti, kak. Ya udah, lu nggak usah jajan aja lah. Ngapain lu jajan? Mending duitnya kasih ke kita. Tapi kak, gue nggak ada duit lagi kalau gitu. Lu bohong ya. Kalau sampai gue cek masih ada, gimana? Mau lu kena pukulin? Nggak kak. Sorry kak. Iya, gue dengar sih. Ya udah, samperin aja. Hitung-hitung lumayan lah buat olahraga pertama di SMA. Widih, boleh juga. Menarik nih. Yuklah. Wah, lu bener-bener ya. Gak mungkin lah lu cuma bawa duit 5.000. Lu tuh anak SMA. Gua lihat tadi bapak lu juga orang kaya. Gak mungkin lu cuma bawa duit 5.000 doang. Berani-beraninya lu bohong ya. Kak, bukan gitu, kak. Tapi ini duitnya penting banget. Udah, daripada lama kita paksa aja. Lagian nih bocah masih kelas 1 gaya-gayaan pakai topi ginian. Ya udah kalau gitu, ayo kita paksa aja. Kak, please, kak jangan, kak. Woi, Jamet. Ngapain lu? Lu pikir bagus rambut-rambut nutupin mata kayak gitu? Enggak, maksudnya bukan lu, Pin. Apa? Lu nyari masalah? Nyari masalah gimana? Orang cuma nanya doang. Lu kenal? Enggak, kayaknya anak kelas 1 juga. Widih, wajar sih ya. Dia belum tahu siapa kita. Kayaknya anak-anak kelas 1 sekarang pada songong-songong semua ya. Lu anak kelas 1 kan? Yoi, ini adalah hari pertama kita sekolah di sini. Dan juga hari pertama kita olahraga di SMA ini. Olahraga? Maksud lu? Ya kan bentar lagi kita mau olahraga nih. Lu mau olahraga nggak? Oh, gua ngerti. Maksud lu mau ngajak kita berantem kan? Boleh, boleh. Gua suka banget sama anak-anak kelas 1 sekarang ya. Songongnya minta ampun. Yaelah, kalau kayak gini doang gue sendirin aja juga bisa. Nggak gitu juga lah. Gue kesel juga sama mereka. Jadi kita bagi rata aja. Ini mah gampang kawan. Ngapain berdua? Ah, bodo amat. Gue pengen ngasih mereka pelajaran. Biar dia tahu siapa kita. Bentar, lu ngapain kocak? Pemanasan dulu lah Nyet. Ini bakal seru nih lawan kita kakak kelas. Oke, jadi kita mau satu-satu nih. Idih, apaan? Lu mah duduk aja Nyet. Belum waktunya buat lu turun tangan. Ini mah bagian gue. Ya elah, maruk banget. Gue pengen juga lah Nyet. Satu-satu lah. Udah, lu tuh duduk aja Nyet. Bagi lu ini cuma taman bermain doang. Jadi buat apa lu ngabisin energi? Hah, ya udahlah. Ho. Teman lu kenapa? Belum juga diserang udah takut aja. Tapi bagus sih. Dia sadar kalau dia gak bakal bisa menang. Woi, teman lu kenapa ditinggalin? Takut lu? Ya elah, lu cowok apa bukan sih? Jadi cowok kok penakut banget. Banyak banget gaya. Udah kan dramanya. Sekarang ayo kita olahraga. Lu mau maju sendiri-sendiri atau berdua? Gua udah siap semua. Banyak bacot lu, Cil. Woi, teman lu kenapa ditinggalin? Ntar dia kenapa-napa. Dih, dikasih tahu malah diem aja. Kenapa? Lu gak percaya sama temen gua? Enggak, bukan gitu. Tapi lu gak tahu kan mereka berdua itu gak semudah itu buat dilawan. Apalagi dia sendirian. Oh, jadi lu bener-bener ngeremehin temen gua nih. Lu lihat aja sendiri hasil akhirnya kayak gimana. Tapi sebenarnya gua ada hal penting yang harus gua lakuin. Oh, ya udah terserah lu. Makasih ya udah ngebantuin gua. Ntar gua laporin guru tuh biar mereka kena hukum. Gak usah. Lu sampai ngelapor ke guru, awas aja lu. Tapi lu banyak bacot banget sih. Iya. Makasih ya udah nolongin gua. Nama lu siapa? Nama gua Joler. Lu boleh panggil gua Okeler. Kampret. Hah, ini mah gampang banget kebaca gerakannya. Muter balik terus nendang pakai tendangan kiri. Tuh kan,
Saatnya giliran Arto nih. Gimana? Seru kan olahraganya? Gimana? Seru kan olahraganya? Sumpah, gue baru pertama kali ketemu anak kelas 1 kayak gini. Tapi gak apa-apa, ini bakal jadi seru. Oi, my friend, kayaknya kita udah salah anggap dia lemah. Mulai sekarang kita harus serius. Lawan kayak gini doang lu mau serius? Hohoho, itu lu yang terlalu lemah, kawan. Nih, gua kasih lihat cara berantem yang bener. Oke, habis ini bakal lebih seru. 2 versus 1. Tapi itu enggak bakal ngaruh. Yo. Oke. Arto bakal dilempar. Ya elah, gaya-gayaan mau malakin orang. Lawan gua sendiri aja udah gak bisa apa-apa. Pensi aja lu jadi tukang palak. Buset, gua liat-liat keren juga lu. Hah, kayaknya gua terlalu serius sih. Tapi boleh juga tuh dia bisa ngelempar lu. Ya, gua bukan kayak lu nyet. Bisa tahu pergerakan musuh. Itu mah cuma insting. Serah lu deh. Pin, kira-kira kemarin gua terlalu berlebihan gak sih? Gak juga, biasa aja. Ntar teman-temannya pada ngamuk gimana? Ya bagus dong. Main buat nambah-nambahin jam olahraga. Iya juga sih ya. Kayaknya makin seru. Nah makanya gue berharap gitu. Lu mah enak udah nyobain olahraga pertama di SMA. Gue belum nyet. Lu ambil semua. Ya lagian buat apa juga? Itu udah pasti bengek-bengek tuh lawan lu. Tapi gue lucu banget sih waktu mereka bilang lu penakut. Kayak anjir nih orang gak sayang nyawa apa. Siapa Pin? Gak tahu, gak kenal gue. Eh, kemarin kan lu udah nanyain nama gua, woi. Masa udah lupa sama gua? Siapa sih? Kenal juga enggak? Gua tuh kesini mau ngucapin makasih karena udah nolongin gua kemarin. Tapi lu berdua enggak apa-apa kan? Apa sih lu sok kenal banget? Woi, masa lupa sih? Baru juga kemarin kejadiannya. Ya terus kalau kita inget kenapa? Gua mau bilang makasih aja karena udah ngebantuin gua. Pin, nih orang kenapa sih? Enggak tahu deh, agak lain emang. Hah, ya udahlah. Padahal gua mau nraktir makan. Kok hilang? Oi, ayo. Katanya mau nraktir makan. Buset, giliran gratis aja cepet banget. Eh, iya Pin, gue baru inget. Sekarang gue gak bisa nyet. Ada kumpul anak OSIS yang baru. Oh iya, gue juga baru inget. Untung lo ingetin. Lo OSIS juga? Yoi dong, anak OSIS nih bos. Ya udah kalau gitu, gue ke kantin sendirian aja. Hahaha, sumpah lucu banget lihat anak-anak kelas 1 yang baru. Pada takut semua pas dengar nama Boris. Ya itu gara-gara nama Boris di sekolah ini udah terlalu menakutkan cuy. Makanya mereka takut. Oh jadi lu semua udah beraksi nih? Udahlah, anak-anak kelas 1 sekarang pada cupu-cupu. Dibentak dikit aja udah ciut. Wah iya, lu bener banget. Kemarin juga waktu gua malakin anak kelas 1, beh langsung dikasih dong sama dia sambil muka takut gitu. Emang lucu-lucu ya. Oh, jadi mereka nih orang-orang yang malakin Joler kemarin. Eh, kenapa lu enggak makan? Gak nafsu gua. Kok gitu? Tuh, berisik banget. Oh, lu anak kelas 1 ya? Lu harus betah-betah di sini. Yang kayak gitu udah biasa. Jadi ya biarin aja, enggak usah diladenin. Kenapa emangnya? Ya mau gimana pun juga lu gak bakal bisa apa-apa lawan mereka. Lihat tuh, mereka ada geng. Terus mereka juga kuat. Ditambah ya, salah satu dari mereka tuh anaknya orang yang penting. Jadi ya mau gimana pun mereka salah bakal dibelain. Iya paham. Gua kasih tahu nih ya, mending lu pura-pura gak tahu aja. Gak usah diperduliin. Karena kalau ada masalah sama mereka, wah habis lu kena hajar. Jadi yang lain tuh pada takut kena hajar nih? Ya seperti yang gua bilang tadi, gak ada yang berani sama mereka. Jadi ya udah biarin aja. Turutin aja apa yang mereka mau. Hai cantik, buru-buru banget nih. Mau kemana? Permisi kak, lagi buru-buru nih. Santai dulu lah, ngobrol-ngobrol sama kita. Lu anak kelas 1 kan? Iya kak. Nah udah nurut aja sama kita. Kita ini kakak kelas lu. Tapi kak, gua buru-buru. Ya udah, kalau buru-buru kita minta nomor WA-nya aja dong. Siapa tahu kan kita bisa kiu. Bisa aja lu. Ayolah, kalau nggak mau ngasih WA nggak boleh lewat sini. Masa nomor WA doang nggak boleh sih cantik? Tapi kak, kita kan baru kenal.
Iya makanya, lu kasih nomor WA biar kita tuh bisa kenalan. Atau enggak, lu gak boleh lewat sini nih, gimana? Woi, orang kalau gak mau ngasih, jangan dipaksa. Woi, lu ngapain bilang gitu? Buruan minta maaf. Aduh, ntar lu diapa-apain sama mereka. Siapa yang bilang tadi? Gue yang bilang tadi. Maksud gue, kalau orang udah bilang gak mau berkali-kali dan lu masih kekeh minta nomornya, itu namanya pemaksaan. Lu pikir bagus kayak gitu? Weh, siapa nih? Buset, berani banget dia. Aduh, lu kenapa nyari masalah sih? Lu belum tahu siapa mereka kan? Udah, jangan emosi. Dia pasti anak kelas 1 yang belum tahu sama kita. Belum tahu apa-apa. Jadi ya wajar, kita maklumin aja. Pertanyaannya, lu kenapa marah? Dia siapa lu, ha? Dia calon istri gue, mau apa lo? Nih bocah, udah gila apa gimana? Lo tuh sadar gak sih, yang lo hadapin tuh siapa? Ya terus, kenapa? Gue gak peduli lo semua siapa. Kenapa gue harus ngerubah sikap gue hanya karena lo orang-orang penting? Wah sialan nih anak kelas 1, songong banget, kita hajar aja gimana? Ayo, yang kayak gini emang harus dikasih tahu. Biar dia gak songong lagi. Bor, sorry ya. Ini anak harus kita hajar. Boleh kan? Hajar aja kalau emang dia pantas buat dihajar. Biar dia gak asal-asal ngomong lagi. Ini yang gua suka. Sikat! Ini gimana? Udah, tenang aja. Lu minggir dulu. Tapi lu nanti kenapa-napa? Lu ikutin aja apa yang gua bilang. Bentar lagi mereka mau nyerang gua. Kalau lu disini, gue gak bisa apa-apa. Jadi gue minta tolong, lu minggir dulu. Aduh ini gimana dong? Udah gue bilangin gak usah nyari masalah, malah makin jadi dia woy. Lu siapa sih? Emang anak kelas 1 pada bodoh-bodoh semua dah? Semua bukan gak ada yang kena. Buset. Ini orang siapa sih? Kok bisa gitu ya? Sumpah ini kalau rombongan Boris sampai kalah, bakal rame nih berita. Boleh juga nih anak kelas 1. Gue baru pertama kali lihat orang seberani dia. Bro, biar gue aja ngehabisin dia, Bor. Lu gobloknya kelewatan banget sih. Lu gak lihat semua serangan itu gak ada yang kena. Udah, tenang aja, Bor. Pukulan gue tuh gak pernah meleset. Bro, kak. Gak usah, kita di sini aja. Hah, akhirnya gue bisa olahraga pertama juga di SMA. Menarik nih. Oke, kita mulai. Wih, gila. Satu orang dong bisa ngalahin gengnya Boris. Sumpah ini baru pertama kali gue liat yang kayak gini. Gak logis anjir. Sebanyak itu bisa dia kalahin. Dia siapa sebenarnya? Padahal dia gak kenal sama gue. Jadi rela nolongin gue sampai kayak gini. Wah kacau. Kalau kayak gini ceritanya bakal malu nih nama gue. Ah sial. Bisa-bisanya kalah semua. Woy anak kelas 1, gue akuin lu boleh juga. Gak semua orang punya kesempatan buat ngelawan teman-teman gue. Apalagi bisa ngelawan gue. Tapi lu berbeda. Lu bukan hanya bisa ngelawan teman-teman gue, tapi lu bisa ngalahin semuanya hanya dengan sendirian. Oke, terus? Untuk kali ini, gue mengaku kalah. Karena lu berhasil ngalahin semua teman-teman gue. Tapi lu jangan senang dulu. Gue bukan gak berani sama lu. Tapi gue gak mau ngelawan orang yang udah kehabisan energi. Buat apa? Gue mau ngelawan lu dengan keadaan terbaik. Bukan kayak sekarang. Jadi ya gue ucapin, selamat udah berhasil bikin gue malu. Bro, boleh juga lu ya. Tapi lu masih selamat karena Boris gak langsung turun tangan. Jadi tunggu aja tanggal mainnya. Gua harap sih lu gak bakal ketakutan ya. Makasih ya udah nolongin gue. Iya, sama-sama.
Lu apain teman gue, ha? Gue terakhir berantem 2 bulan lalu. Lu tahu itu kan? Terus lu pikir gue takut sama lu? Ah! Nyet, denger. Seberat apapun kondisi lu, sebanyak apapun masalah lu, tolong bertahan hidup demi hal-hal kecil. Demi melihat endingnya One Piece, demi mendengarkan musik-musik favorit lu, demi ngeliat orang yang lu sukai. Ya, walaupun endingnya tetap aja pergi. Lu kenapa malah jadi sad boy? Ini lagi serius, Nyet. Lu kenapa sih marah-marah mulu? Put, lu yang ngasih tahu Epin ya? Ngeselin banget nih orang. Iya dong, kayak dia harus tahu, Jo. Jadi Boris sengaja ya ngejebak Joler sama lu buat mancing gue. Kenapa gak ngejebak gue langsung aja? Kayaknya mereka mau bikin lu gak tenang, Pin. Dengan ngehajar teman-teman lu dulu. Iya, salah langkah dong. Dia gak tahu apa. Artu sendirin aja bisa ngalahin mereka. Berarti lu gak bakal bantuin mereka, Pin? Enggak lah, ngapain? Mereka sama Artu aja gak bakal bisa menang. Tapi Pin, Joler udah dipukulin sama mereka sampai luka-luka semua. Hah, serius? Ya udah sih, biasa itu. Ntar juga dibales sama Artu. Pin, kok santai banget sih? Teman-teman lu lagi bahaya, Pin. Bentar. Gua lagi fokus mikir nih. Lu mikirin apa? Kalau gua datang ke sana, gimana caranya biar gua terlihat lebih keren ya? Gua kirain mikirin apa. Ya udah, gua kesana dulu ya. Kayaknya Boris emang minta dijitak kepalanya. Pin, lu tunggu sini aja. Tapi kan ini ada hubungannya sama gua. Gua harus ikut, Pin. Hah, ya udahlah. Jadi Epin punya masalah sama Boris udah lama ya? Emangnya Epin gak cerita ke kalian? Enggak pernah perasaan. Ya udah, gua juga gak bisa ceritain kalau gitu. Ntar lu tanya aja ke Epin. Ini orang gak ada takut-takutnya. Teman-temannya udah sekarat semua dan kita masih bertiga. Dia masih santai aja. Tatapannya juga gak ada serius-seriusnya. Tapi kenapa gua ngerasa terintimidasi sama orang ini? Apa yang dia pikirin? Oi, Nyet. Gua dari kemarin udah bilang kan, kalau lu punya masalah, cerita sama gua. Kenapa lu diem-diem aja? Oke, gua akui sebagai seorang lelaki, kita memiliki sisi egois yang gak pengen semua orang tahu. Yang dimana laki-laki tidak dilahirkan untuk dicintai, kecuali saat dia memiliki sesuatu. Gua tahu kita gak cukup paham bagaimana caranya berbagi kesedihan. Dan naibnya, kita selalu ingin memikul segalanya sendirian. Asal orang-orang yang kita cintai baik-baik aja. Kita gak perlu orang-orang ngerasa sedih apa yang kita rasain. Karena dengan ngeliat orang-orang yang kita sayangi tertawa bahagia, itu udah cukup ngebuat kita seakan mampu ngelawan kerasnya dunia. Gua ngerti, gua tahu itu. Tapi boy, sebagai sesama lelaki, ada baiknya kita berbagi. Epin, lagi kondisi kayak gini aja masih sok keren lu. Sorry, Pin. Harusnya gua lebih terbuka lagi sama lu. Harusnya gue lebih percaya sama kalian. Woi, lu nggak usah banyak omong. Lawan lu masih di sini. Bun, hati-hati. Dia bukan musuh sembarangan. Lu ngeremehin gue. Nih, lu lihat sendiri. Buset, satu pun gak ada yang kena. Ini sumpah, Nyet. Gue baru tahu punya dua teman monster gini, woi. Gue kira Arto udah terlalu gila. Ternyata Epin lebih gila lagi. Apaan lagi berantem malah santai aja dia, woi. Gue bosen lawan lu. Pukulan lu gak ada yang kena. Ah, tai banget nih orang. Bisa-bisanya dia santai banget lawan gue. Terhina gue, cok. Bagus, Pin, keren. Gak sia-sia gue ngajarin lu. Jo, lu kan masih sakit, kenapa lu berdiri? Gak apa-apa, Put, tenang aja. Gue seneng banget lihat Epin bisa ngalahin mereka semua. Apalagi dia keren banget, Put. Gak sia-sia gue ngajarin dia berantem, Put. Emang gue keren banget sih punya murid sehebat ini. Dengan gini, gue bisa ngabisin tenaganya Epin. Bonar sama Bokir memang gak bisa ngalahin dia.
Tapi mereka berdua susah buat dikalahin oleh Epin. Dan itu bisa nguntungin gua buat ngehabisin tenaganya Epin pas lawan gua nanti. Lu ngapain? Masih berani? Sumpah, ini orang apaan sih? Gua sama Bonner berasa gak ada harga dirinya lawan dia. Pin, ayo Pin, ayo. Habisin dia, Pin. Gua sama Artu bengek-bengek tuh gara-gara dia. Oh, jadi lu orangnya. Maju lu sini. Mampus lu ya. Makan tuh sepatu. Lu kira gua kalah lawan lu tadi? Tadi tuh ada Artu aja ya yang dateng. Kalau enggak lu udah habis nyat oleh gua. Woi, musuh lu bukan cuma dia doang. Oke, sini sini sini. Gila Epin, lu kenapa keren banget dah. Wajar sih kalau cewek banyak yang suka sama dia. Oh, lu masih belum kapok. Oke, oke, kali ini gua serius dikit sih. Dikit aja. Widih, boleh juga. Buset. Dindingnya jebol dong. Pin, lu manusia apa bukan sih? Udah hafal gua sama lu, Pin, Pin. Itu pukulan apa, woi? Untung enggak kena. Kalau tadi sampai kena, enggak kebayang muka gua jadi kayak gimana. Kampret. Orang ini dibiarin makin runcak. Oke, ini saatnya gua turun tangan. Gua yakin habis ini si Bokir enggak bakal lagi tuh ketawa. Kakak. Mampus lu, tadi sok hebat banget. Sekali dikerasin Epin, langsung kena mental lu nyet-nyet. Untung aja tadi gak kena. Sumpah, ini orang manusia apa bukan sih? Lu tahu gak? Gua sengaja gak arahin pukulan gua ke muka lu. Kalau tadi kena, gua jamin itu muka lu udah gak ada bentuk. Walaupun lu tega nyakitin orang-orang terdekat gua, lu ngehajar Joler, lu ngeroyok Arto, tapi gua gak setega itu. Karena gua sadar, orang-orang yang sayang sama lo pasti bakal sedih ngeliat kondisi lo kayak gitu. Pin, awas Pin. Bisa lo tahan Pin. Kalau enggak udah jadi kayak Arto. Lagian ini si Boris kampret berani-berani nyerang dari belakang mulu, woi. Tapi gua yakin kali ini Boris enggak bakal bisa apa-apa lagi. Hah, selamat. Gua udah cemas, Pin. Gua kira lu bakal kena tendang sama dia. Udah gua duga gak bakal semudah itu buat nyerang orang yang udah pernah ngalahin gua sebelumnya. Apa yang lu pikirin buat nyerang gua dari belakang? Gua yakin lu ngelakuin hal yang sama ke Arto kan? Makanya dia bisa kalah. Menurut lu gimana? Kayaknya gak perlu gua jawab sih, lu udah tahu jawabannya. Lu tahu gak? Kalau lu duel sama Arto, gua yakin lu gak bakal bisa menang. Bahkan lu bertiga aja masih keroyokan. Lu pikir gua bakal ngulangin kesalahan yang sama kayak sebelumnya? Oh, hari ini lu bermaksud buat menang dari gue. Ya udah, coba aja kalau bisa. Hari ini gue jamin lu gak bakal beruntung kayak sebelumnya. Woi bro kakak. Muka lu lucu banget, kocak. Kenapa lu? Masih trauma liat pukulan Epin. Lagian lu sih,
Udah tahu Epin malah lu lawan, sok hebat banget lu. Tahu kan lu sekarang Epin kayak gimana? Hey Cucu, udah Cucu. Jangan nambah-nambahin masalah. Mending kita bantuin si Hartu aja. Oke Put. Lu tuh emang perhatian banget sih Put. Pantes aja banyak yang suka sama lu. Ya, termasuk gua. Apa sih Ju? Cuma gitu doang kok. Oi Boris, kenapa lu nyerang teman-teman gua? Lu kalau punya masalah sama satu orang, jangan ngelibatin orang lain. Lu pikir jadi gua enak setelah apa yang lu lakuin? Lu tahu kan, gua di sekolah ini siapa? Siapa lu? Kenal juga kagak gua. Jangan so nggak tahu lu. Gara-gara lu waktu itu, orang-orang udah mulai berani buat ngelawan gua. Dan rasa malu gua nggak bakal pernah hilang sebelum gua bisa balas dendam ke lu. Eh, monyet. Gimana kalau nantinya lu kalah lagi lawan gua? Lu makin malu. Mikirlah. Oh, jadi maksud lu gua bakal kalah lagi lawan lu? Gitu? 2 bulan lalu gua nggak kenal sama sekali dengan lu. Lu hanya anak baru yang sekolah di sini. Tapi setelah itu gua mulai banyak tahu tentang lu setelah kejadian itu. Pertanyaan gua, kenapa dari awal gua lihat lu, mata kiri lu selalu tertutup? Apa yang lu sembunyiin di mata itu? Kayaknya lu nggak perlu tahu itu juga sih. Lu lawan gua mata tertutup aja kesusahan, gimana kalau gua ngebuka mata kiri gua? Bengek-bengek lu. Gua jadi penasaran. Apa gua buka secara paksa aja? Tuh lu gak kenapa-napa kan? Gak apa-apa, hampir mati aja. Itu bukan gak apa-apa namanya, Nyet. Gara-gara siapa? Gara-gara gua sih. Sorry ya tuh. Makanya ya, lain kali kalau ada hal yang gak beres, jangan diem-diem aja. Lu tahu kan akibatnya jadi kayak gimana? Tapi tenang tuh, gak usah panik. Sekarang murid gua udah turun tangan. Murid lu? Yoi, tuh lihat tuh si Epin. Jago banget, Nyet. Sejak kapan Epin jadi murid lu? Iya, sejak gua mengaku sebagai guru dia. Lu berani-beraninya bilang gitu. Emang lu siap buat dipukul Epin? Enggak dong. Gila, bisa-bisa muka gua jadi kayak kaleng penyok-penyok. Buset, gua baru tahu si Epin lebih jago dari lu tuh. Boris yang bisa nahan pukulan lu sekuat itu aja dengan gampangnya dibikin keter-keter oleh Epin. Kan udah gua bilang waktu itu, jangan sampai Epin tahu. Karena kalau dia tahu, keadaan makin kacau. Itu dia masih belum serius. Lu lihat kan tadi, pikir aja. Pukulan kayak gitu dong bisa ngejebolin dinding. Iya juga ya. Tapi tuh waktu gua dari awal kenal sama lu dan Epin, gua belum pernah lihat mata kirinya Epin. Ler, kayaknya bukan hak lu juga sih buat nanyain soal itu. Kalau Epin enggak pernah ngeliatin mata kirinya, terus kenapa? Iya enggak apa-apa sih tuh. Kok lu jadi kayak emosi gitu? Ya lu ngapain nanya gitu? Mending lu perhatiin aja tuh si Epin sama Boris. Ada apa dengan mata kiri Epin? Kenapa Artu gua tanya langsung emosi ya? Sial, gua gak nyangka orang ini emang bener-bener sekuat itu. Sekarang gua bingung harus ngapain. Kalau mau duel sama dia, gua yakin gua gak bakal bisa menang. Gua harus cari cara buat kabur. Mungkin gua pancing pakai putri aja kali. Biar mereka bisa fokus ke putri dan gua bisa kabur. Lu dari tadi makin banyak gaya. Udah yakin banget lu bisa ngalahin gua, ha? Gua Boris, man. Ya, terus kenapa kalau lu Boris? Oh, lu pengen lihat gua mulai serius. Oke, nih lu lihat. Gua kira keras, ternyata kertas. Kemarin so hebat banget lu Boris. Giliran lawan Epin gak bisa apa-apa kan lu. Epin nih bos, senggol dong. Bentar. Itu si Boris kayaknya kesini dah. Hah, Boris ngapain kesini? Dia kayaknya ngarah ke putri dah. Oh.
Awas, Bud. Arto. 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 Sial, kenapa malah ke Arto? Woi, Boris, apa yang lo lakuin? Musuh lo sekarang itu gua. Kenapa lo nyerang teman-teman gua lagi? Oke. Mungkin dari tadi gua masih main-main. Tapi kali ini gua enggak bakal ngebiarin lo seenaknya lagi. Ah, kampret. Gua salah langkah. Sekarang enggak ada pilihan lain selain melawan dia. Gua kira selama ini Boris udah termasuk yang terkuat. Tapi setelah gua lihat Epin, Boris masih enggak ada apa-apanya. Itupun dia belum terlalu serius. Tuh, lu enggak apa-apa tuh. Gua enggak apa-apa, Ler. Tapi kalau bisa lu hentiin Epin sekarang. Kenapa tuh? Biarin Epin yang ngasih dia pelajaran. Gua yakin dia kesel banget sama Boris tuh. Lu enggak tahu Epin kan? Gua yang tahu dia, gua yang kenal dia. Sekarang mau gimana pun caranya, lu harus hentiin dia, Ler. Aduh, gimana tuh? Masa gua harus lawan Epin? Mati gua tuh, tuh. Epin, lu kenapa jadi serem gini, Pin? Epin, apa yang terjadi? Oi, Ler, lu ngapain ngelamun sih? Cepet lu hentiin Epin, buruan, Ler. Put, lu panggil guru aja. Kita udah gak bisa lagi nahan mereka. Aduh, gimana gua harus gimana ini, woi? Gua dari awal udah berusaha buat gak kepancing emosi sama kalian. Tapi lu makin kesini makin ngeselin. Lu makin seenaknya aja. Dan sekarang kesabaran gua udah habis. Lu harus terima akibatnya. Tuh, gua gak berani buat ngentiin Epin tuh. Ntar malah gua yang kena. Ya lu cari cara lah selagi putri manggil guru, Nyet. Gua takut tuh. Lu lihat noh, Epin udah kayak orang kesetanan gitu, anjir. Gak mungkin juga Epin mukul lu, Nyet. Ya gua gak seberani kalian, Nyet. Lu mah enak bisa berantem, bisa ngindarin pukulan. Lah gua sekali kena sepak terjang langsung mau pingsan, Nyet. Apalagi itu Epin. Aduh, jadi bingung gua. Gua harus gimana tuh? Aduh, Ler, itu Epin udah di luar kendali. Kalau dibiarin aja, takutnya malah makin parah. Gua yakin Epin kalau ngeliat lu pasti juga langsung sadar, Nyet. Ah, sial. Gua enggak tahu lagi harus gimana buat lawan orang ini. Awalnya gua mikir dia enggak bakal sekuat ini. Gua benar-benar salah langkah. Baru kali ini gua enggak bisa gerak sama sekali. Tapi buat nyerah sekarang bukanlah kepribadian seorang Boris. Lu pikir gua bakal kalah semudah itu? Gua dari awal udah berusaha buat enggak kepancing emosi sama kalian. Tapi lu makin kesini makin ngeselin. Lu makin seenaknya aja. Dan sekarang kesabaran gue udah habis. Lu harus terima akibatnya. Mungkin bagi lu, kalah dari gue adalah sebuah aib. Tapi bagi gue, ngelihat orang kayak lu semena-mena dan gue gak ngelakuin apa-apa, itu hal yang paling memalukan buat gue. Maka dari itu, hari ini gue bakal nyelesain semuanya. Jangan lu kira gue bisa kalah semudah itu, Epin. Oke, gue akui baru kali ini gue ngerasin hal kayak gini. Dan ini sangat mengejutkan buat gue. Tapi bukan berarti gue kalah, Epin. Lu harus tahu,
Keajaiban selalu datang untuk mereka yang tidak kenal kata menyerah. Boris, pertahanannya lumayan kuat. Meskipun dia udah luka parah, tapi dia masih bisa bangkit. Boleh juga. Tapi kalau dia masih berani nyerang, gue jamin habis ini dia gak bakal bisa apa-apa lagi. Oi Ler, lu nungguin apa sih? Kelamaan Ler. Iya tuh, tapi gue harus gimana? Gue emang kesel sama Boris, tapi gue gak mau terjadi apa-apa sama dia. Karena kita semua bisa kena, Nyet. Lu tahu Boris kan? Gue gak tahu cara bikin mereka tuh berhenti gimana tuh. Ah, kebanyakan mikir loh. Ya udah biar gue aja yang kesana. Jangan tuh. Oke. Gue yang bakal kesana. Gue yang bakal ngentiin Epin. Selama ini, gue emang gak ada guna sama sekali. Gue gak bisa apa-apa. Dan lu sama Epin selalu ngebantuin gue. Dari awal gue masuk sekolah, bahkan sampai sekarang, lu berdua selalu ngebantuin gue, Nyet. Gue gak mau lagi kayak gitu. Gue emang beban ketika di game. Tapi gue gak mau jadi beban di kehidupan nyata, Nyet. Maka dari itu, gue harus jadi lebih kuat dari ini. Ya lu emang beban, Cok. Main ML beban, main Valorant beban. Dan ya bagus kalau lu sadar. Udah sana, Nyet, lama banget sih. Ya gue tahu gue bebannya, tapi gak usah kayak gitu juga, kampret. Lagian drama banget sih lu. Oke, ini saatnya gue harus menunjukkan pada dunia kalau gue bukanlah seorang beban. Dan gue dapat diandalkan. Lu lihat gue sekarang. Meskipun gue terluka parah, bagi gue ini gak ada apa-apanya. Jangan pernah berpikir bisa mengalahkan gue semudah itu, Epin. Hah, ini orang udah sekarat masih aja banyak gaya. Ah, sial. Kalau kayak gini caranya, bisa-bisa gue makin kalah. Gue gak tahu lagi harus nyerang dia kayak gimana. Semua serangan gue gak ada yang kena. Joler, lu gak boleh takut, Ler. Epin juga manusia, sama kayak lu. Makan nasi, bisa berak juga, bisa tidur. Kenapa gua harus takut? Bener juga ya, Pin. Sorry, Pin. Gua gak tahu lagi gimana caranya harus ngentiin lu. Lu udah di luar kendali, Nyet. Satu-satunya cara buat ngentiin lu adalah nyerang lu pakai tendangan seorang Joler. Oke, Ler. Lu pasti bisa, Ler. Oh ya, Pin. Stop. Anak orang bisa mati, Nyet. Sorry. Iya. Aduh, Ler. Gak lu tenang juga, Dodol. Ah, mampus. Malah nyari masalah dia, woy. Astaga, anak siapa sih? Bodohnya kelewatan banget. Buset. Anjing. Kok gak ngaruh? Woy, perasaan gue udah nendang sekuat tenaga lu. Kok lu gak apa-apa, Nyet? Pin. Sorry, Pin. Gua gak maksud gitu. Bener, Pin. Sumpah, Pin. Gua cuma mau ngentiin lu doang, Pin. Serius, Pin. Pin, sorry, Pin. Muka lu lucu banget, Nyet. Lu kenapa sih? kampret. Gua udah cemas, monyet. Ah, elah. Untung lu murid gua. Kalau enggak udah gua sikat lu. Mampus lu. Yohohoho. Wahai anak-anak manusia, apa yang kalian lakukan di sini? Sepertinya ada sebuah perkelahian. Kamu sama kamu ikut bapak sekarang. Pak, tapi kan ini Boris sama teman-temannya yang mulai duluan. Kok cuma kita bertiga yang dipanggil? Joler, Arto,
kamu berdua tuh anak OSIS ya. Harusnya kalian memberikan contoh yang baik. Bapak nggak mau tahu, pokoknya sekarang kalian bertiga ikut bapak ke kantor. Ah, monyet kok kayak gitu sih? Ya, lu kayak nggak tahu aja. Eh, Epin, kamu gimana? Ada yang luka nggak? Kamu nggak apa-apa kan? Iya, aman-aman. Nggak kenapa-napa. Hah, syukurlah. Gue udah cemas banget, Pin. Put, lu harusnya khawatirin gue, Put. Dari tadi gue yang hampir mati, Put. Kok lu malah khawatirin Epin sih? Perasaan yang lebih deket sama lu, gue bukan Epin, Put. Selama ini, gue selalu berharap lu bisa makin deket sama gue. Tapi ternyata, lu malah makin deket sama Epin. Eh, Pin, lu tadi keren banget. Tapi, gue takut juga lu kenapa-napa. Dan makasih juga ya, lu udah nolongin gue lagi. Iya, Put. Sama-sama. Kayaknya gue ke kantor dulu ya. Nyet, ayo. Iya Pin. Lu kenapa Nyet? Gak apa-apa Pin. Maaf ya gara-gara gue lu jadi kena kasus kayak gini. Ya enggak lah Nyet, ini mah masalah gue. Harusnya gue yang minta maaf. Gara-gara gue lu semua malah kena imbasnya. Pin, lu suka sama Putri gak? Ler, denger ya. Orang kayak gue yang selalu terbiasa sendiri gak akan mudah tertarik kepada sembarang orang Nyet. Oh gitu ya. Oke, Pin. Udah, tenang aja. Suatu hari nanti akan ada seseorang yang menerima lo dengan baik, mencintai lo dengan cara yang indah, dan menghargai lo lebih dari apapun. Ah, gue kangen banget lo kayak gini, Nyet. Tadi gue liat lo serem banget dah. Apa sih lo, Nyet? Yohohoho, denger ya, bapak gak mau tahu. Kejadian kayak gini jangan sampai terulang lagi. Kalian tahu sendiri kan, orang tuanya Boris itu banyak jasanya di sekolah kita. Jadi bapak gak mungkin menghukum dia. Dan kamu tuh masih anak kelas 1 ya. Bapak ingat banget, waktu pertama masuk sekolah, kamu udah bikin kasus. Kamu kedepannya mau jadi apa kalau kayak gini terus, ha? Mau jadi berandalan? Pak, tapi kan Boris... Kamu gak dengar tadi. Ler, udah Ler. Mau gimana pun kita gak boleh ngelawan gurunya. Oh iya ya, gue lupa Nyet. Ya udah. Kalian bapak kasih hukuman bersihin toilet sekolah. Dan khusus buat kamu, kamu bersihin toilet sekolahnya selama 1 minggu. Pak, kalau kayak gitu, kita samain aja. Yohohoho, kalian mau jadi kisah persahabatan gitu ya? Ya udah kalau kayak gitu, kalian bertiga bapak hukum bersihin toilet selama 1 minggu. Oke? Perkelahian antara Boris dan juga Epin akhirnya dimenangkan oleh Epin dan teman-temannya. Semenjak kejadian itu, si Bokir sampai lupa caranya ketawa lagi gara-gara ngeliat pukulan Epin. Begitu juga dengan si Bonar. Dia sadar kalau Epin bersama teman-temannya terlalu kuat untuk mereka. Sedangkan Boris akhirnya merasakan kekalahan yang sangat telak dengan muka penuh luka dan tak berdaya. Tapi ada hal yang lebih mengejutkan lagi, dan ini menjadi perbincangan di tiap kelas. Yah, ternyata ada seseorang yang merekam perkelahian tersebut secara diam-diam. Dan rekaman itu sudah mulai tersebar di tiap kelasnya. Sayangnya, Epin, Arthur, dan juga Joler belum mengetahui hal ini. Lalu siapakah orang yang merekam kejadian itu?